بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وما استنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bersama-sama berada dalam satu daripada taman syurga yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi ini. Kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan. Sebelum itu, sebagai ganti, sepatutnya malam ini akan bersama dengan tuan-tuan Ustaz Suhaimi. Tapi Cikgu Zul telefon pukul 6:30 tak sat, dia kata Ustaz tolong bantu Ustaz malam ini, Ustaz Suhaimi tak boleh hadir. Saya pun rasanya sejak daripada Ramadan, pasal ni baru ni balik di surau Celestia ni. Saya ingat bulan 7 outstation, bulan 6, bulan 5 kita raya puasa, bulan 6 kita raya, bulan 7 outstation. Ni tak tahulah kot bulan 8 ni, wallahu'alam minggu depan insyaAllah tuan-tuan, turn saya mungkin ganti dengan Ustaz Suhaimi balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesihatan yang Allah taala beri kepada kita, tuan-tuan, dapat sama-sama kita hadir mengimarahkan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan tuan-tuan di Allah pandang sebagai satu amal soleh untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, sebagai persediaan kita menghadapi saat suasana sama ada ketika berada di padang mahsyar ataupun ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk hadis kita pada malam ini, tuan-tuan, hadis yang saya nak sambung dari hadis 40 penawar hati yang disusun oleh tuan guru kita Ustaz Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmunya ini di dunia dan di akhirat insya-Allah. Itu hadis yang ketujuh tentang suasana mahkamah Allah, mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Suasana mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Bila kata-kata mahkamah, tuan-tuan, apa dia? Tempat perbicaraan.
Bagaimanakah suasana perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Adakah ianya sama seperti mana suasana di hadapan kita berhadapan ketika berada di mahkamah dunia? Mungkin kita tak pernah pun, di antara kita ni mungkin tak ada, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tak pernah untuk berada di mahkamah di Malaysia ni, di dunia ni. Ada mahkamah rendahnya, mahkamah tingginya, banyak tingkatan-tingkatan mahkamah itu, tuan-tuan. Dan bagaimana suasana mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan hadis pada malam ini, sebagai kita nak ambil pengajaran mana yang baik kita jadikan sebagai teladan, mana yang boleh kita jadikan sebagai sempadan. Tuan-tuan. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih. Apa yang diceritakan hadis ni tuan-tuan? Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini. Tak ada lah tuan-tuan, selagi mana dia nama manusia. Bila kata tidak ada seorang pun jua di antara manusia ini tuan-tuan, artinya tidak ada seorang pun yang terkecuali. Sama ada orang itu laki-laki ke, perempuan ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang Arab ke, tuan-tuan, sekata dia manusia, hadis ni kata kecuali pada hari kiamat nanti, semua manusia tuan-tuan, termasuklah kita, hari kiamat nanti kata Nabi, kita akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Nabi kata, tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara, yakni peguam antara keduanya. Walaupun kita kata aku orang kaya, tak apa, bawa duit banyak, tuan-tuan, nak lantik peguam, okay, di dunia tak jadi masalah, kita boleh cari peguam yang hebat. Kalau kita nak menghadapi satu-satu perbicaraan, tetapi hadis ni kata depan Allah besok, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala esok, tidak ada seorang pun, kata Nabi, waktu tu yang sanggup menjadi juru bicara, peguam di antara manusia-manusia ini. Tak ada tuan-tuan. Seorang ayah tak boleh nak tak boleh nak membantu anaknya. Anak tak boleh membantu ibu dan ayahnya. Ibu tak boleh bantu anaknya. Tok tak boleh bantu cucunya, cucu tak boleh bantu toknya, sahabat tak boleh bantu sahabatnya. Tak ada lah tuan-tuan orang yang akan menjadi juru bicara, kata Nabi. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, orang tu, kata Nabi, dia melihat
ke sebelah kanannya, maka ia tidak dapat melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan. Tengok belah kanan, nampak pahala yang dia bawa tu, banyak mana timbun, terang mana, kan berapa lori pahala yang dia bawa tu. Dia nampak pahala-pahala itu, banyak mana dia bawa. Wallahu'alam. Nabi tak katalah banyak tak banyak. Nabi kata dia tengok sebelah kanan, dia akan dapat melihat kebaikan yang pernah ia lakukan ketika ia berada di dunia dulu, di darul apa nama, di dunia semasa berada di alam amalan, semasa apa nama orang kata di alam dunia ini, tempat bercucuk tanam ni, hasilnya dia akan dapat lihat ketika nak berada di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, diletak di sebelah kanannya. Kemudian kata Nabi lagi, dan apabila ia melihat ke sebelah kirinya, sebelah kanan, kiri, maka tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dulu. Sebelah kiri, dia tengok belah kiri, apa nampak? Dosa-dosa yang pernah dia buat satu ketika dulu, tuan-tuan. Kalau yang di sebelah kanan dipamerkan kepadanya pahala, daripada sekecil-kecil pahala sampailah besar-besar pahala yang dia pernah buat, semua dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebelah kiri dia tengok yang dosa yang jahat, dosa pun daripada yang kecil-kecil itu, tuan-tuan, sampailah dosa hak besar-besar yang pernah dia buat. Kemudian kata Nabi, apabila ia melihat ke hadapan, tengok di depan dia, maka ia tidak dapat melihat kecuali hanya api neraka. Depan dia tu, tuan-tuan, api neraka yang sedang marak. Maka kata Nabi, tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka tu, jauhilah siksaannya walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Nah, abang kata, tuan-tuan, Nabi kata nak menghindari daripada api neraka itu, buatlah kebajikan walaupun nilai yang kita buat itu kecil sebelah buah kurma. Tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tak boleh nak gambarkan suasana yang betul, tuan-tuan, sebab perkara apa yang berlaku itu di luar pengetahuan ataupun benda-benda yang termasuk di dalam sam'iyat, yang mata tak pernah tengok, yang telinga tak pernah dengar, kan, tak pernah rasa, tuan-tuan. Tetapi cuba kita bayangkan suasana, tuan-tuan. Dia kata cuba kita bayangkan waktu itu, dahsyat tak dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Semua orang yang ada ni, tuan-tuan, akan dihadapkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala seorang-seorang. Itulah yang kita duk bintuk tengok, tuan-tuan, duk dengar cerita masa yang diambil untuk melakukan apa nama perbicaraan itu, ambil masa yang sangat lama, sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus, beribu-ribu tahun, tuan-tuan. Sebab bayangkan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah zaman terakhir ditiupkan sangkakala, tuan-tuan. Bila? Wallahu alam. Mungkin esok. Tapi orang hadis kata kiamat tidak akan berlaku kecuali pada hari Jumaat. Ha, lusa, kan? Lepas Jumaat pula, tak lelaki pula, hari Jumaat depan pula, tuan-tuan. Artinya bila akan berlaku, wallahu alam. Hak last mati, daripada zaman Nabi Adam sampai hak last mati, tuan-tuan, yang hidup hari ni di dunia ni, tuan-tuan, yang hidup hari ni, katanya jumlah manusia yang ada hari ni
sudah melampaui, sudah ada 5 bilion yang hidup, yang sedang hidup hari ini 5 bilion lebih tu dia. 5 bilion lebih ni hak, hak kita yang menjadi salah seorang daripada yang hidup ni tuan-tuan. Tak kira lah, tak campur hang Islam tak Islam ke tuan-tuan. 5-6 bilion bayangkan yang hidup. Yang hak mati hak dalam kubur tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Adam, wallahu alam tuan-tuan. Bukan nak suruh hitung, nak suruh dia kata di sini bayangkan. Ha. Bila suasana seorang demi seorang tuan-tuan pada waktu itu masing-masing dengan dengan dia punya hak dengan hal masing-masing. Sebab tu tuan-tuan, mereka yang yang selamat ketika berada di padang mahsyar itu antaranya ialah yang selalu kita sebut illa man atallaha biqalbin salim. Selalu kita sebut kecuali orang yang datang dengan hatinya yang sejahtera. Allahu Akbar tuan-tuan, nak bagi hati yang sejahtera ni lah tuan-tuan. Macam-macam yang kita kita kena buat. Duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, memang nak buat baik ni tuan-tuan, seribu satu macam halangan. Banyak cabarannya tuan-tuan. Nak mai sembahyang, Allahu Akbar, kadang-kadang tuan-tuan kan rasa macam banyak sangat orang panggil apa, benda yang atas kepala nak kena buat tu, benda nak kena buat tu macam banyak sangat tuan-tuan. Nak menghidupkan satu benda hak baik ni, nak buat benda hak baik ni tuan-tuan. Tapi tu dia lah, kok mana pun kena buat lah tuan-tuan. Sebab antara orang yang selamat ketika berada di padang mahsyar ialah orang yang datang kepada Allah dalam keadaan disebut sebagai hatinya penuh dengan kesejahteraan. Tuan-tuan, kita baca doa tadi tu, Putu Imam baca, tadi Putu Imam tak baca doa ni. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Tu nak menghadapi maut tu, qabla wa taubatan qabla al maut, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta dekat Allah apa dia, taubatan qabla al maut, taubat kembali kepada Allah sebelum kita mati. Lagi warahmatan indal maut, ni waktu Allah nak tarik apa nama kita punya sakaratul maut tu tuan-tuan, apa dia, minta kepada Allah rahmat kasih sayang tuan-tuan, tarik dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Lepas mati kita minta apa, wa maghfiratan ba'dal maut, selepas mati kita minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ni nak bagi, nak pastikan hati orang panggil apa, kita datang kepada Allah itu dengan hati yang sejahtera tuan-tuan. Lagi Allah mahawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah bagilah belah kasihan ketika nak menghadapi sakaratil maut ni, wan najata minan nar, itu doa kita tuan-tuan, kejayaan daripada api neraka, terhindar daripada api neraka. Itu mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Tapi tuan-tuan, ada juga yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti tuan-tuan, ini yang kita takut, kita bimbang, sebab di sana dia kata golongan manusia yang datang kepada Allah dalam keadaan takut dengan bebanan tanggungjawab yang tidak terlaksana ketika berada di atas orang pengepat hidup ni tuan-tuan. Saat yang paling menakutkan bila ni, waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita disoal, waktu kita dihadapkan di mahkamah, disoal tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang pernah kita buat di atas muka bumi ini tuan-tuan, waktu kita hidup di dunia ini tuan-tuan, waktu itulah ulama kata saat yang sangat menakutkan. Sebab pada waktu itu tuan-tuan, kita akan diadili dengan seadil-adilnya,
sikit kebaikan yang kita buat, Allah akan kira dia sebagai satu kebaikan. Sikit kejahatan yang pernah kita buat pun akan dikira sebagai, dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, waktu kita di padang mahsyar itu, Allah sebut di dalam Al-Quran, pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Artinya, waktu itu kami nakhtimu. Nakhtimu ni bukan takat ditamatkan, tuan-tuan, tapi di matri, maksud di patri ni, kita nak kata pun disir terus kita punya mulut ini, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Waktu tu Allah sebut dalam surah Yasin yang kita duk baca tu, tuan-tuan, Allah patri mulut-mulut mereka. Tuan, Allah tutup mulut kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tabiat kita manusia ni, tuan-tuan, bukan hanya semasa hidup ni, bahkan sampai di akhirat besok, tuan-tuan, dia akan, orang panggil apa, dengan apa yang dihadapkan di hadapan Allah tu, Allah bayang, Allah tunjukkan itu pun, tuan-tuan, manusia ni dia dengan lidah dia, dia nak tolak dakwaan-dakwaan yang ketika dia diadili di padang mahsyar itu, tuan-tuan. Dia tak boleh terima hakikat, kata, bukan aku buat, ya Allah. Kalau dibenarkan lidah itu bercakap. Sebab itu ada hadis dia kata yang menjelaskan bahawa manusia ini ketika di padang mahsyar itu, ketika dibangkitkan nanti, tuan-tuan, masing-masing bisu. Bisu, tuan-tuan. Sebab tabiat lidah ni, kita macam di dunia ni, tuan-tuan, kalau pandai berbicara, kalau pandai berkata-kata, mengolah bahasa, hebatlah, tuan-tuan. Kalau jadi peguam, memang hebatlah hari peguam yang dicari-cari, tuan-tuan. Tapi di akhirat besok, tuan-tuan, tak ada orang nak turun jadi peguam kat kita, kecuali nombor satu yang akan menjadi saksi kita, siapa dia? Tubuh badan kita, tuan-tuan. Wa tukallimuna aydihim. Apa dia? Allah kata yang akan menjadi, yang akan bercakap, yang akan menceritakan kesalahan-kesalahan maupun kebaikan-kebaikan itu, apa dia? Aydihim. Tangan-tangan yang pernah melakukannya, tuan-tuan. Tangan kita ni, tuan-tuan, pernah lempang orang ke, buat derma ke, tuan-tuan, apa nama, tak kira lah apa juga tangan yang pernah dibuat dengan tangan ini, tuan-tuan, tanganlah yang akan menjadi saksinya. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksinya nanti, apa dia lagi? Arjuluhum, kaki-kaki mereka, tuan-tuan, pun akan menjadi saksi. Tangan dan kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang kita buat, tuan-tuan. Jadi dah abang kata, tuan-tuan, saat orang panggil apa, ketika itu, ketika di padang mahsyar itu, tuan-tuan, sebab tabi'i manusia, kenapa mulut itu dimaterikan? Sebab manusia, mulut manusia ni tabi'inya, tuan-tuan, lidah ini dia akan sentiasa, orang panggil apa, dia kata, nak kata dia kena, tabi'i lidah itu, tuan-tuan, dia akan sentiasa menipu dan membangkang. Sebab itu mulut akan dimaterikan di hari kiamat dan hadapan Allah itu, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok ada, kan, tuan-tuan, orang berani cakap, dia kata, saya akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala besok, tuan-tuan. Kita biasa dengar kot ungkapan tu, kan? Dengan apa yang saya buat ni, tuan-tuan, saya akan jawab depan Allah. Memanglah kita nak jawab, tapi tuan-tuan, yang nak jawabnya bukan mulut kita yang nak jawab. Amalan kita yang nak jawab, tuan-tuan. Tangan yang kita buat, kaki yang pernah kita buat, dan lain-lain lah, tuan-tuan. Orang panggil apa yang akan menjadi saksi ini? Antara yang jadi saksi kita ni, apa dia, tuan-tuan? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, dan semua, apa nama, orang panggil apa, semua anggota badan ini, tuan-tuan. Bukan sekadar menjadi saksi, bahkan terkadang-kadang, tuan-tuan, anggota badan, orang panggil apa, panca indera kita ni pun
akan kadang-kadang, bukan kadang-kadang tuan-tuan, bahkan panca indera kita ni juga akan menjadi pendakwa, pendakwa tuan-tuan. Tangan dia akan dakwa kita nanti. Tangan kanan jari penuh dakwa kita. Jadi pergunakanlah segala-galanya ini tuan-tuan. Walaupun bitamrin untuk nak bersengah sebelah buah tamat tu tuan-tuan. Sebab itulah orang panggil apa, zikir. Kalau tak guna buah tasbih, guna jari, guna jari. Salahkah guna buah tasbih? Tak salah tuan-tuan. Tapi kalau tak guna buah tasbih tu, gerakkanlah jari-jari ini. Biar jari-jari ini depan Allah besok dah jadi saksi, ya Allah, dia pernah berzikir. Tangan-tangan ini digunakan untuk berzikir tuan-tuan. Kan, bahkan satu yang kedua yang akan menjadi saksi itu tuan-tuan, sebab ada hadis yang Nabi menceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hari kiamat nanti dia kata manusia akan datang dalam keadaan bisu. Manusia ni hang hebat teramana di dunia ni, hang boleh cakap di dunia, hang tak boleh cakap di dunia, tapi di akhirat besok, di depan Allah di depan Allah Subhanahu Wa Taala besok, semuanya akan bisu. Dan di antara kalimah pertama yang keluar daripada anak Adam, dalam hadis ni kata, antara kalimah pertama yang keluar daripada anak Adam adalah daripada paha dan telapak tangan. Paha kita dan tapak tangan kita, kalimah yang akan mengeluarkan kata-kata dahulu, yang akan menjadi sama ada nak mendakwa kita kah, nak menjadi saksi apa yang kita buat, atau nak menjadi nak mendakwa apa yang kita tak buat tuan-tuan. Daripada paha dan juga tangan. Justru itu, berhati-hatilah, Nabi kata, berhati-hatilah wahai manusia, kerana setiap anggota tubuh akan menjadi pendakwa. Setiap anggota tubuh kita ni tuan-tuan akan menjadi pendakwa kepada diri mereka sendiri. Tuan-tuan, jika perbuatan yang kita buat ini, yang kita lakukan ni benda-benda baik, perbuatan-perbuatan yang baik, maka dah tentulah tuan-tuan yang akan disampaikan di hadapan Allah itu tentulah yang baik-baik. Dan begitulah juga sebaliknya tuan-tuan. Sebab itulah kita ni manusia ni tuan-tuan, kita akan bergerak ataupun kita akan hidup di atas muka bumi ini tuan-tuan, sepanjang kita hidup ni dengan acuan yang kita bentuk. Acuan yang kita bentuklah tuan-tuan. Kalau acuan yang kita bentuk ni acuan yang menjadikan benda-benda baik itu sebagai rutin kita, maka itulah acuan kita tuan-tuan. Tapi kalau kita jadikan acuan kita itu acuan yang buruk, acuan yang tak baik, maka itulah kehidupan kita tuan-tuan. Jadi orang kata nak buat gana ustaz, saya ni dah kan tadi nak main tadi terpandang drama, satu drama Melayu. Anak tengok drama Melayu dalam pukul 6:30 lebih kurang kot kan. Imam tak boleh dengan seorang perempuan pakai inilah. Tok Imam tanya, hang nak pergi mana ni petang-petang malam-malam ni? Hang kan perempuan malam-malam ni tak baik keluar. Dia kata kat Tok Imam, "Tawak Tok Imam, Tok Imam nak khutbah kan?" Kalau Tok Imam nak khutbah, dia kata, "Tok Imam khutbah di masjid. Tok Imam nak nasihatlah di masjid." Dia kata, "Tok Imam nak apa nama saya ni?" Dia kata, "Dah confirm dah ahli neraka." Oh, dia sebut walaupun drama tu seperti ish tu. Kadang-kadang itulah nampak kena dia drama. Tak apalah drama kan. Jadi ahli neraka dia kata, lepas tu awak Tok Imam nampak dosa-dosa saya ke Tok Imam? Saya dengar. Dia kata, cuba Tok Imam, dia kata kat Tok Imam tu, Tok Imam tengoklah, cuba renung dosa-dosa yang dibuat oleh anak Tok Imam di luar negara. Oh, dia pergi buat tu tuan-tuan. Walaupun drama, tapi itu dia lah. Kan, kadang-kadang kita kadang-kadang berani menuturkan yang macam tu tuan-tuan. Jadi acuan tu tuan-tuan, kalau acuan yang kita cuba, yang kita buat acuan tu, kita yang buat acuan tu tuan-tuan. Kita yang buat dengan ilmu yang kita ada, dengan pendidikan yang kita ada, dengan kata-kata lain, dengan iman yang kita ada tuan-tuan, acuan yang macam mana kita nak buat. Acuan kalau kita yang kita acuan kita buat tu buah apa nama, buah hulu ikan, jadi buah hulu ikan lah.
Kalau kita tak buat bahulu kandih, bahulu kandih lah tuan-tuan. Itu ikut acuan yang kita buat. Jadi tuan-tuan, buatlah acuan yang apa orang panggil, yang baiklah tuan-tuan. Jadi biarlah segala orang panggil apa, sedaya upaya kita lah tuan-tuan, orang panggil ni kita segala Pancasila, orang panggil Pancasila, panca indera kita ni tuan-tuan, menjadi saksi dan tidak mendakwa kita tuan-tuan. Ada sikit-sikit tu istighfar lah insyaAllah. Tu satu tuan-tuan yang akan menjadi saksi kepada kita di hari kiamat ni. Satunya badan kita tuan-tuan, tubuh badan kita, panca indera kita. Lagi benda yang menjadi saksi tuan-tuan akan di padang mahsyar, di padang mahsyar esok, yang nak bantu kita, nak tolong kita ni apa dia? Alam akan turut menjadi saksi di padang mahsyar kelak. Bumi akan diberi peluang untuk berkata-kata dan menceritakan segala perbuatan hamba Allah ketika berjalan di atas muka bumi ini, sama ada dia buat itu yang baik ataupun yang mungkar. Sebab Nabi pernah cerita tuan-tuan, Nabi pernah menceritakan dalam satu hadisnya, setiap kali datangnya siang, dia akan berkata kepada manusia. Siang akan berkata kepada manusia, wahai anak Adam, aku ni makhluk Allah yang baru. Siang akan sebut, siang ni makhluk Allah. Siang tu pun makhluk tuan-tuan. Dia kata, aku ni makhluk yang baru dan aku akan jadi saksi pada hari akhirat kelak terhadap perbuatan yang kamu lakukan ni. Siang akan jadi saksi, malam pun akan jadi saksi tuan-tuan. Bahkan alam ni tuan-tuan, sebab tu kita kata orang panggil apa, nak satu tempat tu rasa macam jauh no. Orang kata selalu kan, rasa macam jauh no. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang on the way kita nak pergi tu no, kiri kanan kita menjadi saksi. Ramai nak perjalanan kita daripada rumah nak mai kot ni pun tuan-tuan, alam yang keliling yang kita lalu tu semua menjadi saksi tuan-tuan. Menyaksikan bahawa kita hari ni on the way nak ke surau, nak solat maghrib berjemaah, nak apa nama berkuliah, nak solat insya tuan-tuan. Kan kalau yang kita buat itu, itulah. Tapi kalau yang dilakukan itu sebaliknya pun, siang dan malam tetap akan menjadi saksi, dia kata. Justru itu, lakukanlah kebaikan semasa siangku, kata siang ni. Siang kata, hang waktu siang ni hang buatlah baik, sebab aku akan jadi saksi. Aku akan saksikan segala kebaikan di apa nama, di akhirat kelak, siang kata. Dan jika aku sudah pergi, maka aku tidak akan kembali lagi. Siang yang hari ini tuan-tuan, siang hari ini dia jadi saksi dah bahawa ada benda, ada kebaikan yang kita buat. Lepas habis bila malam, siang tadi dah hilang tuan-tuan. Malam ni pula jadi saksi. Malam ni pula tuan-tuan, malam jadi saksi. Habis malam ni tuan-tuan, siang esok pula, siang lain pula. Walaupun besok siang Khamis, tapi berbeza tuan-tuan dengan siang yang hari Rabu. Beza tuan-tuan, besok kita pakai baju batik. Noh, Ruzo noh, kita pakai baju batik kan. Kami hak kerja lah tuan-tuan. Tuan-tuan hak tak kerja, hak tak apa nama, hak yang kerja sendiri tu, mungkin paksu, pakailah baju apa-apa paksu kan. Kami hak kerja esok, kami pakai baju batik tuan-tuan. Beza dengan hari ni hari Khamis. Hari ni hari Rabu. Dan hari Khamis esok, beza dengan hari Khamis minggu lepas, lain. Yang hari Khamis lepas, dia menjadi saksi dah. Ni hari Khamis besok tuan-tuan, dia akan menjadi saksi lagi dengan apa nama, dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Sebab itulah Ibnu Mubarak daripada Abdullah bin Amru menyebutkan, siapa-siapa yang sujud, kita sembahyang di satu tempat, dia kata, berhampiran pohon ataupun batu, kita sembahyang di satu tempat, waktu tu di tempat tu tak kira ada pokok ke, ada batu ke, maka mereka akan menjadi saksi bagi dirinya pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni, setiap tempat sujud yang kita sujud ni tuan-tuan, dia menjadi saksi atas perbuatan sujud yang kita buat tu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj tu tuan-tuan, kenapa Nabi singgah
apa nama di setiap tempat Nabi singgah, apa nama di ketika dimi'radkan tu kan, tuan-tuan, ketika diisrakan tu Nabi singgah, Nabi sembahyang dua rakaat, tuan-tuan. Sebagai pengajaran kat kita, kalau sampai mana-mana jumpa masjid, tuan-tuan, sembahyanglah pun, sembahyanglah dua rakaat paling tidak, tuan-tuan. Walaupun kita singgah kencing ke apa kan, tapi ambillah peluang, orang panggil apa, biarlah tempat tu pernah jadi saksi bahawa kita pernah buat baik, buat baik. Allah Ustaz, lagi tak ikhlas pula kita kadang-kadang lagu tu, tuan-tuan, tak bukan tak mau pergi masjid, tapi rasa macam tak ikhlas nak pergi masjid ni. Oh, nak tunggu ikhlas baru nak buat, tuan-tuan, tak ada. Orang kata buatlah, paksalah sampai ikhlas tu mai, kan, paksa buat sehingga ikhlas tu mai. Nak tunggu ikhlas baru nak buat, taubat lahum. Nak tunggu ikhlas baru nak buat, pakai dak, tuan. Bukan tak mau pergi masjid, rasa macam tak ikhlas aku nak pergi ni, tuan-tuan. Macam-macam nak alasan. Dulu saya pernah lah ni, daripada seorang engineer, tuan-tuan, dia kata saya, dia kata dia duduk di Selangor, dia kata saya bukan tak mau pergi surau masjid, dia kata, tapi surau masjid ni, dia kata, yang bagi kuliah tu dia kata kat orang je. Itu macam mana kata orang ni, dia kata kat orang kan, bila berkuliah kata kat orang, bila berkuliah kata kat orang, dia kata kata tu mengumpat lah, dia kata. Oh, dia pergi kot tu, sebab tu semain di rumah puas hati. Oh, dia pergi kot tu semain di rumah puas hati, dia kata. Itu pandangan dia, kan. Sebab kita nak supaya, sebab kita bila kita mengaji, tuan-tuan, bila kita ke surau, bila kita ke masjid, ni nak pi bila main masjid, main surau tu, tuan-tuan, nak beribadat, nak buat kebajikan, nak menjadikan hati itu hati yang sejahtera. Hati kita ni hati yang sejahtera. Ha, jadi nak hati yang sejahtera ni, tuan-tuan, memang memerlukan cabaran. Dan apa nama, sujudlah, dia kata, di tempat berhampiran pohon atau batu, maka mereka akan menjadi saksi bagi dirinya pada hari kiamat nanti. Nabi juga mengingatkan, sesungguhnya harta-harta ini bagaikan permata hijau yang cantik dalam keadaan yang memikat. Sebaik-baik orang Islam yang memegang harta benda itu hendaklah membahagikan hartanya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan menginfakkan ke jalan Allah. Biar apa, harta itu pun termasuk dalam alam ni, tuan-tuan. Dia nak menjadi saksi tentang apa orang panggil, tentang kebaikan, apa nama, amalan kebaikan maupun kemungkaran yang kita buat tu, tuan-tuan. Biarlah harta itu pun menjadi saksi. Ya, aku pernah, duit tu jadi saksi menginfakkan duit tu, duit itu pun nama Allah. Dia pun akan menjadi saksi atas segala yang perbuatan yang kita buat. Justru itu dia kata, berhati-hatilah dalam mencari harta itu. Dan yang seterusnya menjadi saksi kita depan Allah SWT besok ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul akan menjadi saksi kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, nak jadi saksi, bila nak jadi saksi itu Nabi dan Rasul. Jadi kita, tuan-tuan, agak yang nak menjadi saksi kita seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, nak bagi Nabi menjadi saksi ini, tuan-tuan. Minggu lepas saya baca hadis yang apa-apa saya ingatlah di masjid Wak Lobak tu, baca hadis yang Nabi diberikan kelebihan yang banyak, tuan-tuan. Nabi apa nama, kelebihan yang banyak, Al-Kausar, telaga Al-Kausar tu, semua umat Nabi akan diberi peluang untuk nak minum air telaga Al-Kausar itu. Sebab dia kata ada bekah yang ada di situ, bekah yang disediakan di situ, di telaga Al-Kausar itu sejumlah, dia kata, lebih banyak daripada bintang di langit. Bintang di langit, tuan-tuan, bilang nak tahu lah, kan? Banyaknya bekas nak bagi orang, apa nama, umat Nabi Muhammad minum ayat Al-Kausar ni, kan. Sampai satu ketika, sampai satu golongan, tuan-tuan, Nabi nak bagi minum dah ni, tapi malaikat tak bagi, malaikat sekat.
Nabi kata, Nabi kata, ini umat aku ni, masa dunia ni dia umat aku ni. Nabi protes. Nabi kata, dia ini umat aku masa di dunia dulu. Malaikat kata, dalam hadis tu malaikat kata, ya Nabi, beritahu dekat Nabi, ya memang ketika dia hidup, ketika kamu hidup, dia menjadi umat kamu, dia ada ikut kamu, tapi bila kamu mati, dia lari daripada kamu. Jadi tuan-tuan, di balik sebalik umat Nabi Muhammad yang boleh minum air Kausar itu, nanti ada yang dihalang, terhalang, tak dibenarkan minum air Kausar itu tuan-tuan. Jadi kita yang nak supaya Nabi dan Rasul ini menjadi saksi di atas segala kebaikan yang kita buat tuan-tuan, maka perbanyakkanlah kita dengan amalan-amalan seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul. Bila Nabi perintah apa tuan-tuan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, antaranya tuan-tuan berselawat kepada Nabi. Jadi ringan-ringankanlah tulang, ringan-ringankanlah lidah kita ini tuan-tuan untuk berselawat tuan-tuan. Biarlah orang panggil apa, di membasahi lidah kita itu dengan berselawat. Sebab apa tuan-tuan? Ni, kita sebatang tubuh kasar yang kerdil berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, Rabbul Jalil, yang mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Artinya kita berdiri itu depan Tuhan yang bukan sekadar orang panggil apa biasa-biasa, tapi benda kecil yang dalam darah kita pun tuan-tuan, rahsia yang kita cuba sembunyikan, semuanya dalam pengetahuan Allah. Artinya kita akan dihadapkan dengan tu. Untuk masuk mahkamah pun, kalau rasa salah ni tuan-tuan, tunduk, tak panggung-panggung lah tuan-tuan. Itu tabir orang yang buat salah. Tak salah pun, bila masuk mahkamah ni tuan-tuan tunduk kan. Kita walaupun salah kalau masuk mahkamah, sebab apa? Sebab kena saman. Saman, yang kena saman tu anak, tapi motor nama pak, kelingan pak masuk mahkamah kan. Kita pun bila pengalaman pertama, itulah pertama masuk mahkamah, tapi tak berdiri di atas tu lah. Rupanya dia tak berdiri atas tu orang tertentu ya, berdiri sebelah dia kan. Masuk tu, belum masuk tu polis tu hebat lah, tidak dibenarkan berkata apa-apa pun, tak boleh cakap banyak-banyak lah tuan-tuan, tak boleh cakap banyak. Tu baru mahkamah JPJ. Kesalahan JPJ tuan-tuan, kesalahan rotek mati kan? Nama kita anak kena saman. Lepas tu adakah baca anak dulu kan, pada sekian-sekian hari bulan didapati bawa motosikal nombor sekian-sekian tanpa nombor, adakah kamu mengaku salah? Ya, mengaku salah. Lepas tu bila aku ustaz dah punya tunggu cacat apa semua. Lepas tu dia ada nak cakap, nak rayu apa-apa. Nak rayu abang saya, dia student, dia kata saya student belajar. Oh, awak student di mana? Dia kata abang lah student ini ni. Rotek mati tu, lepas tu ayah bayar tu memang nak balik-balik rotek dah tu. Okey, saya ampunkan. Cewa apa nama magistrate tu? Perempuan, muda lagi. Segak pula kan. Dia kata saya ampunkan. Dia kata maafkan, ampunkan, bukan ampun, sorry lah, maafkan dia kata, kerana awak student kan, lain kali jangan buat lagi untuk kali ni. Lepas tu lepas dia tak, sebab sebelum tu 300, 400, 500 kena bayar. Dia bila dimaafkan tak kena bayar berapa lega. Lepas tu panggil nama pak pula lah. Kata pak pun dia panggil, adakah membenarkan anak membawa apa, adakah mengaku salah? Salah. Lepas tu ada nak rayu kan? Nak rayu. Rayu macam anak saya tadi tu, anak saya kata. Oh, bayar rotek tu, bayar. Bayar dah lah. Lepas tu terus bayar kena. Okey, maafkan. Spare dah 200 tu. Alhamdulillah tak kena. Kan, rupanya kesalahan kali pertama masuk mahkamah dengan JPJ atau orang JPJ je kalau ada kan. Kalau kesalahan tak ada rotek, memang tak boleh compound. Memang tak boleh compound. Kalau dengan polis boleh compound ni kan, tapi bila polis bayar, orang panggil apa, bayar saman tu kan. Tapi kalau dengan JPJ masuk mahkamah,
Dia bergerak tu pengalaman masa mahkamah. Tu mahkamah dunia. Baru mahkamah tu kan. Bayangkan masuk mahkamah tinggi tu, katanya Guam hak jenis jokoh-jokoh tu kan. Ish tak tahu kan tuan. Okey. Tidak ada pembantu, tidak ada peguam. Tengok ke kanan seakan mau minta pertolongan, maka tidak ternampak kecuali amalan kebaikan yang pernah dilakukan. Menoleh ke kiri, tidak ternampak kecuali hanya balasan maksiat yang pernah dilakukan. Dan yang terlebih dahsyat lagi, bila cuba mengangkat kepala, angkat kepala tengok depan, maka tidak ada yang ternampak kecuali hanya kemarakan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang. Agak-agak jauh mana tuan-tuan mata kita? Saya kabur jauh sahaja dekat air nampak nasib kau lah. Tapi bila sebut sejauh mata memandang tu, wallahu'alam lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk tepi laut tu nampak sejauh sayur, agak-agak bolehkah? Bolehkah? Dia kata syurga masih jauh di sebalik sejauh mata memandang tu, di sebalik api yang menyala dan marak dengan garangnya itu, syurga duduk sebalik itu. Maka kita mesti melaluinya dan melintasi bahagian atas api neraka untuk sampai ke negeri syurga yang menjadi idaman selama ini. Dan kita belum pasti lagi apakah kita akan selamat menyeberangi ke sana atau kita akan terjatuh di tengah perjalanan. Kaki kita akan tergelincir dari titian as-sirat mengakibatkan kita terjatuh ke jurang api neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, maka dari sekaranglah, kata pengarang ini, permulaan daripada sekaranglah, dia kata, daripada hari ini, sekarang ini, marilah kita tentukan arah perjalanan hidup kita di dunia ini. Marilah, dia kata, kita buat kebekalan, mencari bekalan supaya dapat sampai dengan selamat dalam perjalanan menyeberang ke negeri syurga itu. Marilah membuat kebaikan sebanyak mungkin, biarpun sikit-sikit. Tuan-tuan, biarpun kebaikan yang kita buat tu eleh sikit, biarlah sikit-sikit, sedikit demi sedikit, akhirnya akan menjadi bukit juga kebaikan yang kita buat itu. Sebaliknya pun macam itulah. Dan sesungguhnya pada hari itu, kata pengarang, pada hari itu, bila tu hari di depan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita sangat berhajat kepada pahala kebaikan. Waktu itulah baru kita fikir, Allah, orang dikatakan orang yang buat kebaikan buat pahala banyak pun dia rasa rugi aku buat pahala, rugi buat pahala sikit ni, dia kata. Banyak bukan, banyak ni punya pahala rasa rugi buat sikit, sebab patutnya banyak lagi, dia kata, dia kena buat. Jadi bayangkan kalau kita berada di sana dalam keadaan tidak membawa bekalan yang sepatutnya, tuan-tuan. Jadi berhajat kepada pahala kebaikan, walaupun dia kata pahala pada waktu itu hanya sekadar pahala bersedekah, walaupun dengan sebelah buah kurma. Allahu Akbar. Sebelah buah kurma, tuan-tuan. Banyak mana kan kita tak derma. Habak kata walaupun kecil sikit, tapi kata Nabi, biarlah sikit demi sedikit kan, akhirnya yang kebaikan itu akan menjadi banyak di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah orang panggil pengajaran yang mungkin kita ambil, tuan-tuan, daripada hadis yang ketujuh tentang mahkamah Qadhi Rabbul Jalil ini, tuan-tuan. Setelah mana kita mengambil pengajaran, melihat hadis ini, memahaminya, tuan-tuan, jadi kita mengambil pengajarannya, tazawwadu, berbekallah kamu, dan wa khairuz zadi, dan sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa di depan Allah itu, apa dia? Taqwa lah, tuan-tuan. Taqwa. Apa dia taqwa itu? Buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu ringkasnya, tuan-tuan. Rumusannya, ittaqullah aynama kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana juga kita berada.
Kan tak kira siapa tuan-tuan, kita kira ustaz kah kita, cikgu kah kita, pegawai bank kah kita, bukan bank depan kan, siapa pun kita tuan-tuan, itulah tuan-tuan. Bukan nak kata oh, ustaz syu'la, ustaz ustaz. Ha, kalau ustaz ustaz terlepas dari apa nama ini tuan-tuan, depan Allah besok ustaz ah, tak apa ustaz masuk pintu ni. Ah, taklah tuan-tuan. Tak ada. Ko dunia ni kok mungkin ustaz kan makin orang apa nama, kadang-kadang tak nak bayar orang bayar dah. Kadang-kadang kan tak nak makan kau tak bayar orang bayar dah. Kan? Selalu jadi juga. Pasal apa kita pun kadang-kadang kita bayar kat orang gak kan, makan mungkin kita bayar kat orang-orang pun macam tu juga. Bila dia ni tengok oh ustaz bayar, dia tolong bayar. Tu dunia tuan-tuan. Akhirat besok kita nak macam itulah. Biar yang menjadi yang tolong bayarnya ni apa tu? Satu tubuh badan kita, yang kedua alam semula jadi, alam yang kita harta benda kita tuan-tuan, alam sekeliling yang akan menjadi saksi tuan-tuan, biarlah mereka menjadi saksi segala-galanya. Dan juga akhir sekali tuan-tuan, kita minta supaya Allah mengizinkan Nabi apa nama Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad tu menjadi saksi kepada kita tuan-tuan atas segala kebaikan, kepahala apa nama amalan kebajikan yang kita buat itu tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu sebagai tazkirah pada malam ini khusus untuk saya, dan baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu daripada kelemahan dirilah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kalau tak suami nak ganti nak ambil tempat dia esok lusa ni, beritahu dia tak ni lah. Kalau dia tak ambil, beritahu balik untuk hari Isnin ni lah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.